Assalamualaikum teman-teman, saya kedatangan 2 paket. Paket COD ini dari toko yang berbeda. Yang ini dari Shopee teman-teman, yang ini dari Shopee, kemudian yang ini dari Tokopedia. Yang ini dari Tokopedia, yang ini dari Shopee, yaitu clip on untuk konten teman-teman, clip on HP yang bisa dicolokin. Kita unboxing bareng-bareng teman-teman. Kita unboxing dulu yang dari Shopee teman-teman, dari Shopee ya. Kelihatan kita bukan dari Shopee. Unboxing clip onnya ini dibungkus rapi, ada bubble-nya. Ini clip onnya seperti ini teman-teman. Ini harganya agak murah sih ya. Kemudian kita unboxing yang dari Tokopedia. Dari Tokopedia. Tempatnya agak bagus, maksudnya bungkusnya gitu. Ya ini harganya lebih agak lebih mahal dikit, tapi murah lah saya pikir gitu. Tampilan ininya dilapisi kardus lagi. Tapi sebenarnya sama sih ya dalamnya. Nah ini tempatnya, cuma ini beda merek teman-teman, antara yang ini dengan yang ini. Nanti kita akan bandingkan, kita akan lihat percobaan hasilnya dari kedua clip on ini, perbandingan. Kalau dari CD-nya sih sama ya, ini 1,5 meter panjang kabelnya, 1,5 meter sama-sama 1,5 meter. Kita buka dulu yang merek Lava Air ini. Di Lava Air ini seperti ini bentuknya teman-teman, seperti ini ya, ada penjepitnya, masih keras nih penjepitnya nih. Seperti ini. Cuma ini nggak tertulis mereknya, yang Lava Air. Kemudian kita buka yang ini. Nah di sini ada untuk petunjuknya yang jarang dibaca. Saya pikir tadi dapat itunya. Nah ini yang seperti ini. Nah ini bedanya, yang ini JT. Yang JT ini dibungkus rapi. Yang JT teman-teman, JT ini ada mereknya di sini, kelihatan ya ada mereknya. Bedanya yang Lava Air nggak ada, polos aja ini, polos. Apa belum dipasang kali sininya ya. Cuma yang ini perbedaannya, yang ini bahannya plastik, ininya penjepitnya plastik. Kalau yang ini penjepitnya dari metal, bahan metal. Tapi no problem, hanya sekedar menjepit. Cuma dari body ya, body busanya ini, yang ini lebih besar, juga body yang ininya lebih besar kalau yang JT. Nanti kita lihat perbandingannya dari jenis suaranya yang dihasilkan. Saya tidak tahu apakah hasil dari rekamannya ya teman-teman. Nanti coba diperhatikan. Sekarang kalau yang Lava Air itu udah ada ininya teman-teman, yang untuk kalau menggulungnya ya, kalau baru selesai digulung. Sedangkan kalau yang ini dia hanya dapat plastik ya, dapat plastik yang untuk menggulungnya. Cuma dari body lebih besar seperti itu. Untuk panjang kita coba panjangnya apakah benar-benar real gitu, sama
panjangnya. Kita urutkan sama-sama ini, kita urutkan. Nah, ternyata teman-teman, ternyata yang ini lebih pendek gitu, lebih pendek daripada yang Lafire. Saya udah urutkan ya teman-teman ya, udah urutkan. Tapi apa ini lebih panjang, kebetulan ini kan kalau 1 meter, 1 meter kan sekitar segini, 1,5. Yang ini ada bonus lah, bahasanya yang Lafire ini agak lebih panjang sedikit. Kita akan tes satu persatu. Jadi teman-teman, ini adalah suara saya yang agak besar. Suara saya tanpa mic, teman-teman. Suara saya tanpa mic. Hasilnya seperti ini. Suara saya tanpa mic ya. Nah, ini adalah kita coba colok. Tes satu-satu. Nah, ini teman-teman. Ini adalah suara saya dengan menggunakan Lafire mikrofon. Ini menggunakan suara dari Lafire mikrofon. Nah, ini saya menggunakan dari yang JT ya teman-teman, JT yang agak besar. Ini adalah suara saya, lo tes 1, 2, 9, 2 miliar. Nah, ini adalah suara saya menggunakan mic dari JT. Yang mana yang lebih bagus? Ya, teman-teman bisa komen di bawah. Ini saya tidak di endorse ya teman-teman. Saya tidak di endorse sama kedua ini. Ini cuma untuk referensi. Teman-teman bisa beli di toko online, harganya variatif. Cuma yang ini sih saya kebetulan dapat harga yang agak mahal yang ini, mungkin bisa lebih murah. Kayak yang ini sekitar saya beli itu 19 ribuan gratis ongkir. Kalau yang ini sekitar 35 ribuan. Mana suaranya? Nah, suaranya yang lebih bagus, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini suara saya menggunakan seperti inilah suara saya. Jadi ketika menggunakan saya mic Lafire, teman-teman, menggunakan mic dari JT ini, teman-teman, seperti inilah. Adalah suara teman-teman, suara di luar ruangan yang cukup bising. Ini saya coba ngeblok di sini. Ini tanpa mikrofon, suaranya seperti ini. Tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tes mikrofon. Nah, ini saya menggunakan mikrofon Lafire.
Tampilannya suaranya spesial juga kan. Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa, jangan bosan menonton channel saya ini.